Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rusli Gaming. Oke, di konten kali ini saya akan mencoba memberikan gameplay ataupun review dari CM satu ini ya. Kita akan mereview CM di sini. Jadi kalian yang mau cari CM, aku rekomendasikan kepada kalian yaitu Camara, teman-teman. Oke, di sini kita akan melihat atributnya dia dulu. Rekap dia di sini sangat-sangat luar biasa ya. Ini CM jarang dipakai orang loh, kawan-kawan. Di sini atribut dia dan tinggi-tinggi ya, kinerja serangan dan bertahannya itu tinggi-tinggi, kawan. Jadi ini sangat cocok buat kalian untuk mencobanya. Oke, di sini SB-nya itu umpan jauh ya, teman-teman ya. Umpan jauh. Sangat-sangat saya rekomendasikan buat kalian coba, teman-teman, apalagi kalian ada player free to play, teman-teman. Oke, kita langsung langsung saja masuk ke gameplaynya, teman-teman. Di H2H kita tes ya. Oke, si mencari dulu. Oke, mencari laga ya. Kita akan sama-sama melihat bagaimana performa ataupun gameplay dari CM ini, kawan-kawan. Mantap sekali. Oke, kita kita mendapat lawan yang sangat-sangat luar biasa yaitu Kelo ya, teman-teman ya. Oke, ini di match pertama kita sudah memasuki lapangan ya, luar biasa ya. Oke, lawan kita memang ngeri kali ini, kawan-kawan. Oke, ini dia di match pertama kita sudah ditip oleh wasit ya, teman-teman ya. Oke, ini dia ada Cannavaro, Roberto Carlos. Kembali ke Cannavaro, ada Petit di sini, Cristiano Ronaldo ini dia, waduh, Scholes ya. Oh, jangan main-main, oh, crossingnya baik sekali. Oke, Kepa, baik sekali Kepa. Dia deal, balik kepada Marcelo, kembali kepada ini dia Golovin. Ini dia Camara, luar biasa Mara. Widih. Ayo Camara. Mati. Golovin. Langsung kepada Camara. Beh, itu dia bagus ya. Ini aja serangannya tinggi. Jadi dia maju-maju itu enggak diketahui, teman-teman. Mantap sekali. Oke. Serangan dari sisi kiri. Ay, bisa dilewati. Hati-hati, Yong. Hati-hati. Baik sekali Gomez. Bahaya gerak, langsung mengarah ke temannya tapi dapat dipatahkan. Umpan kepada Malacia. Sekali umpan kepada Camara, ini dia Camara. Umpan kepada Tonali, Arthur, Higuain ya. Kembali kepada Golovin, berbahaya sundulan jepret Higuain. Lagi-lagi Higuain ya, teman-teman ya. Sekali Higuain jepretan yang dilakukan oleh Higuain sangat-sangat luar biasa, teman-teman, dimanapun Anda berada, luar biasa. Oke, Cristiano Ronaldo bergerak di sini kepada Dier, langsung mengarah kepada Roberto Carlos. Petit, Dier, ada gerak lagi kembali kepada Scholes. Saya akan dilakukan Scholes, umpan pendek yang salah, teman-teman. Oke, ini dia Golovin, lihat Camara, teman-teman, tanpa disuruh dia ada di dekatnya Golovin ya, luar biasa. Tendangan ini harus masuk. Arthur kepada siapa? Woi, wasit, ada Camara. Di mana ada bola di situ Camara, mantap sekali Camara. Baik sekali, wasit. Oke, babak pertama telah selesai, teman-teman ya. Kalian harus melihat baik-baik ini CM ini, teman-teman ya, bagaimana gerak-geriknya, teman-teman. Jadi ini saya rekomendasikan, sangat-sangat rekomendasikan untuk kalian coba, teman-teman, ini Camara. Ini Yong umpan kepada siapa ini? Saka. Kembali kepada Yong. Kembali langsung kepada Saka, terlalu jauh, teman-teman. Waduh. Bisa dibilang tai ayam gitu ya.
Oke. Tendangan gawang. Ada Petit di sini. Mencari rekannya. Kedudukan masih 1-0, teman-teman. Salah umpan. Bari kepada Kamara. Ya, bisa dibilang Camara, bisa dibilang Kamara. Oke. Langsung menuju sangat-sangat salah. Kamara. Ada Cristiano Ronaldo, ada Scholes, baik sekali Gomez kembali, belakang, mundur. Yong, baik sekali Yong, ini dia Saka, baik sekali Saka, umpan Camara, umpan yang manis, apa yang terjadi? Berbahaya, ih, mantap umpannya teman-teman, dan dia itu bagus untuk cari posisi teman-teman, pintar nyari posisi terus tahu mana yang harus dikasih, itu gue yang sebenarnya bagus posisinya tadi. Cuman yang itu ya lebih pintar lagi hakim garis, mantap. Kembali kepada Petit, kembali kepada Scholes, berbahaya, masih mencarikannya Scholes. Ada Petit di sini, apa yang dilakukan? Crossing jauh, ada Kepa, luar biasa Kepa, cepat sekali keluar dari sarangnya Kepa. Ini dia Higuain, mencarikannya kembali ke Kamara. Udah merah Kamara, tapi masih bagus game play-nya. Baik sekali Mat. Ih, Tonali. Kembali kepada Malaysia. Ini dia Camara. Siapa akan di umpan Tonali? Ayo gagal. Ayo Camara. Gomez pada Arthur. Pada Saka lagi. Baik sekali Saka, skill ini finish yang luar biasa. Ini dia Higuain. Sundulan. Ternyata hampir saja teman-teman. Oke. Cristiano Ronaldo. Oke, ditip oleh wasit di match pertama kita teman-teman, dimanapun Anda berada. Luar biasa. Jadi kalian sudah melihat ya bagaimana gameplay dari Camara ini teman-teman. Jadi ini sangat-sangat saya rekomendasikan buat kalian para-para pemula buat coba ini Camara ya. Oke, mungkin kita akan coba lagi tes di match kedua kita. Jadi untuk kalian yang bingung-bingung mau cari CM, apalagi CM yang sangat-sangat offernya gede itu mahal-mahal teman-teman, jadi ini kesempatan kalian buat ambil si Camara ini, offernya 100 tapi murah teman-teman ya. Jadi karena sekarang ini banyak event-event yang numpuk-numpuk, jadi player-player itu banyak yang harganya turun teman-teman. Oke, di sini kita coba lagi di match kedua kita lebih detailnya lagi ya teman-teman ya. Jadi itu dua match teman-teman, jadi kalian harus melihat dengan teliti bagaimana game play dari Camara ini teman-teman. Mantap. Oke. Rusli Grand. Oke, kita dapat lawan yang sangat-sangat luar biasa ya. Ada Garincha, ada Ronaldinho. Waduh. Oke, itu dia Camara level 15 teman-teman ya. Camara level 15. Semoga mantap lagi ini di match kedua kita. Ini dia. Oh. Langsung mencoba menyerang. Lini bagian kiri ya. Ini tengah kita, lini belakang kita ya teman-teman. Wah. Ini dia Golovin, umpan kepada siapa? Ada Higuain di sini. Mencoba, mantap tendangan Higuain. Mantap sekali Higuain. Lakukanlah tendangan yang sangat luar biasa. Melakukan gerak-gerik yang sangat-sangat luar biasa teman-teman Higuainnya. Jadi kalian itu bolehlah ambil Higuain ini. Higuain ini bagus juga teman-teman. Ini dia Garincha, umpan kepada siapa di sini? Ada Buah, ada Buh ya, Buh namanya. Kembali kepada Camara, ini dia Camara teman-teman. Camara, kita lihat kan. Kembali kepada Camara, apa yang dilakukan? Umpan lagi, golopin. Oi. Satu, sangat-sangat 1-2 tadi sangat luar biasa ya. Luar biasa tiki-taka ini. Camara dan juga golopin. Beh, mantap. Ini dia gol yang sangat manis tadi ya teman-teman ya. Oke, kita
bisa berubah kedudukan menjadi 2-0 lagi. Luar biasa. Di babak pertama kita di menit ke-21 ya, mantap sekali. Biar bisa dimainkan oleh Cia. Umpan jauh kepada Saka, nice sekali. Nice salah umpan Saka. Baik sekali Arthur. Kembali kepada Camara ini, Camara. Hati-hati. Oh, jangan. Buat Camara, bos. Lopin umpan kepada Camara. Alias Camara. Arthur. Mencari rekannya. Aduh, gagal Arthur. Ini dia. Higuain. Kembali kepada Camara. Pada Malaysia. Baik sekali Malaysia. Higuain. Gagal Higuain. Langsung umpan ke Garincha. Berbahaya teman-teman. Higuainnya. Aduh, jangan. Tenang. Mantap sekali. Gomez. Itu dia Gomez teman-teman. Arthur. Umpan kepada Saka. Apa yang dilakukan? Berbahaya. Baik sekali Gomez. Malaysia. Golovin. Baik sekali Golovin. Oh, umpan lagi. Tidak. Ah, mantap sekali. Dapat dihalang juga ya. Oke, di babak pertama telah usai ya teman-teman. Gerak-geriknya si kemarin kalian harus bisa melihat dan bisa menilai teman-teman. Jadi kalau di mata kalian dia bagus, cobalah. Kalian boleh ambil ya. Karena ini salah satu CM merekomendasikan untuk kalian teman-teman. Kemarin sangat-sangat luar biasa. Ini dia Saka. Umpan langsung kepada siapa di sana? Sundulan Saka luar biasa. 3-0. Umpan yang Saka yang sangat luar biasa. Rupanya bunuh diri ya rumah. Bunuh diri rupanya teman-teman. Lah ilah. Subhanallah. Ronaldinho. Baik sekali dapat dipatahkan oleh Young. Baik sekali Young. Berbahaya teman-teman. Ronaldinho. Nah, hati-hati mantap Gomez. Saka ini dari Arthur. Arthur pada Higuain tuh. Saka tuh. Umpan salah umpan kalau Saka tuh. Ini dia berbahaya. Ada Higuain mencoba mencarikannya, ada Ronaldinho. Gomez mencoba keras sekali Gomez. Saka beri Higuain lagi. Ini dia Tonali. Umpan langsung ke bagian kanan, ada Saka di sini. Baik sekali. Aduh. Gagal saja dapat dipatahkan.